Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oki Sabitri Menghayati di channel YouTube Dosen Dusun. Kali ini saya akan berbagi video mahasiswa presentasi di ruang kelas yang berjudul atau materi yang akan dibahas adalah aspek sejarah dan kebudayaan Islam. Bagi kalian yang penasaran dengan videonya bagaimana, silakan tonton video ini sampai selesai. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu Oki Sabitri, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian khutbah, pembacaan doa, dan selanjutnya penutup. Marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan ayat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Supadil Al-Munawar. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat Al-Qur'an tentang aspek sejarah dan budaya Islam, yaitu surat At-Taha ayat 99 sampai ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كذلك نقص عليك من أنباء
membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, penyampaian kutu yang akan dibacakan oleh saudari Yesi Oktavia. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang aspek sejarah dan budaya Islam. Pengertian sejarah budaya Islam. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Rekonstruksi adalah menyusun ulang. Jadi sejarah ialah menyusun ulang peristiwa-peristiwa masa lalu untuk dipahami pada masa sekarang. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan Islam adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia yang beragama Islam. Sejarah kebudayaan Islam dimulai dari Islam lahir di Jazirah Arab. Kebudayaan Islam dimulai setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Disyariatkannya agama Islam menandai dimulainya kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam berawal dari aturan-aturan keagamaan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh pengikut beliau. Sejarah kebudayaan Islam berkaitan erat dengan budaya Arab. Karena Islam lahir di tanah Arab, Islam melakukan perpaduan budaya dengan Islam, sehingga muncul budaya baru yaitu budaya Islam Arab. Seiring perkembangan Islam ke seluruh dunia, berkembang pula budaya Arab ke penjuru dunia. Budaya Arab dan Islam sering dianggap sebagai satu budaya yang tidak terpisah, sehingga Arab adalah Islam dan Islam adalah Arab. Faktor yang mempengaruhi budaya Islam. 1. Kebahasaan. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintah Islamnya, tersebar kesamaan dengan agama Islam. 2. Perpindahan agama. Agama Islam yang tersebar kesamaan dengan penaklukan kekuasaan Islam terhadap daerah-daerah tertentu, mengalir penduduk terutama untuk masuk Islam. 3. Munculnya kelompok non-Arab yang berkuasa di wilayah kuasaan Islam yang berperan penting membentuk budaya Islam. Perpecahan kesatuan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13, umat Islam berada dalam satu kekuasaan pemerintahan pada abad ke-14. Umat Islam memiliki wilayah-wilayah kekuasaan sendiri yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tujuan dan manfaat mempelajari sejarah budaya Islam. Untuk mempelajari berbagai masalah kehidupan umat Islam. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan terhadap agama Islam. Untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap agama dan budaya Islam. Untuk memperbaiki kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, pembacaan kutub yang akan disampaikan oleh saudari Dea Febrianti. Kepadanya kami persilakan. Sebab-sebab pengunduran kebudayaan Islam.
hadaitana wa hab lana. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Berakhirlah kita pada penghujung acara. Saya, Sutila Astuti, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Nah, hal harganya si batu bacan. Bacan itu ini jawabannya. Cakap. Salam penutup kami ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi video presentasi mahasiswa saat di ruang kelas. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.